sweep you off your feet tonight. I wanna love you and hold you tight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ricky Binta di channel saya yang baru ya, itu channel makan-makan, dan channel ini namanya Dimamam. Nah, hari ini saya ada di Kota Pekanbaru. Nah, untuk sementara mungkin kita masih meliput tempat-tempat makan yang ada di Kota Pekanbaru ya. Dan kali ini kita ada di Ayam Kaget. Nah, kita mau cobain dulu. Oke, okay? Let's go, check it out. Dan saya udah duduk di sini dan udah pesan menunya ayam crispy. Saya tertarik dengan ayam crispy karena ada crispy-crispy-nya. Oke, bentar lagi ayamnya datang. Mari kita cek apa yang terjadi. Apa rasanya? Oke, sekarang makanannya udah nyampe ya teman-teman. Kita mau cobain. Ini ada ayam crispy. Wah, rasanya. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada macam-macam sambal ya. Macam-macam sambal ini yang seperti menarik. Oke, ini sambal cobeknya. Cuman yang paling bikin saya menarik ini adalah ini. Ini sambalnya seperti setengah mateng gitu. Oke, kita langsung aja coba ya. Cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan, adek-adek yang nonton jangan lupa berdoa sebelum makan. Yeah, I'm here to pick you up and I hope that I don't let you guess. Wah, mantep ini. Ini ayamnya. Kesini ayam, kamu mau dimamam. Bismillahirrahmanirrahim. Well, I wish I had some shoes on my two bare feet. And it's getting kind of cold and these painted on cut off jeans. I hate the way this bikini top chafes. Do I really have to wear it all day? Yeah, baby. I hear you over there on your tailgate whistling. Okay, udah mau habis guys. Mantep banget. Ini baru namanya tsunami. Dan ayam crispy ini sudah dimamam. Oke, kamu harus coba. Kalau di Pekanbaru, datanglah ke Ayam Kaget. Itu ada di Jalan Sudirman. Ini hampir ke daerah MTQ ya. Di depannya ada Happy Puppy. Kalian harus coba ini, ayam crispy. So guys, see you again next week. Ricky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.